lagi punya duit. Oh, baik. Konsentrasi bergerak nomor punggung 2 di belakang sana. Konsentrasi untuk tampil bahasa timang-timang anakku sayang. Dora puting secara dora. Rusuh sudah dengan baik. Angkat lagi tinggi. Auto pas bola bersebelah tangan. Angkat lagi. Dengar jembalan saja Bang Desen. Oh, terlalu dalam ternyata tangan Bang Desen ini. 1-0 pecah telurnya. 1 belum yang 2. Entah apa yang 2 telurnya. Nomor punggung 2 kembali di sana. Puting secara dora. Rusuh sudah dengan baik. Angkat lagi tinggi Desen. Pukul kembali dan dibuatkan dengan baik yang lar 2-0. Laku lagi Dora di sana, konsentrasi Dora lakukan sudah, risih kembali dengan baik. Angkat lagi tinggi Jason. Bukuan Wendy memang kembaran saya ini sudah saya katakan. Pulang lama bicara bersama. Bukuan Wendy memang kembaran saya. Dua besar kaca sudah jadi satu besar resik dari kaca angkat tinggi daerah pukul ke belakang pukul lagi cerita menetrati bibirat memang yang bulat-bulat suka bermain di bibir contohnya seperti permen kisah Para pemudiatan kembali Jason Gandu kembali Jason keras keluar ternyata Jason sekitar 30 cm akan beri garis belakang lapangan turun ke belakang Aang yang punya petir ini konsentrasi pukulan Aang petir lakukan puting sesuai petir isi kembali Wendy kurang begitu terbaik angka kembar proses tangan kirimkan kepada sana tidak bisa dibendung Yanwar berduet dengan kadek bedog ini tuh lewati saja pukulan sadang tadi bunda poin 3 sama sama kuat setelah ganda kepada sana tidak bisa dibendung Yanwar berkembali Sadam di belakang konsentrasi putar-putar sejenak jumping shot Sadam keras datangnya panjang terlalu panjang Sadam 4-3 turun ke belakang Yanwar di belakang nomor punggung 12 konsentrasi sejenak jumping shot Yanwar risip saja dengan baik Sadam angkat lagi Jason posisi pukul kembali lagi angkat tinggi memang ini manusia tidak ada matinya manusia setengah robot John Batman namanya 5-3 nomor punggung 12 kembali di belakang sana konsentrasi dia jumping sepeda puting ternyata risih badan mengambil angka lagi tinggi-tinggi Andy tidak bisa dibendung oleh Bang John pukulan Wendy ini lari kecil ke belakang siapa dia namanya Darden ternyata tinggi-tinggi tidak bisa dibendung oleh Bang Chan untuk sekarang konsentrasi dengan booting sesudah dengan diisi kembali dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi kirim lagi ke Chan di placing saja Chan berapa cuma satu lewat saja 6-4-2 angka kembali unggul SNR Bandung ini turun ke belakang Bang Chan namanya tepuk-tepuk sedara konsentrasi Bang Chan jumping set keras risik kembali dengan baik sadam angka saja Jason kembali masuk pukulan abang Wendy ini kalau anda dulu lihat saya poli seperti itu lupa abang adios kembali masuk pukulan abang Wendy ini jumping set kembali lebih risik kembali dengan baik angka saja pukulan kirimkan ke rekan-rekan pukulannya saya tangkap basah kata Bang Wendy Anam sama kembali menikah poin lewat yang kedua lagi-lagi Lutfi di belakang sana konsentrasi Lutfi barat dari pihak jumping sekembali Lutfi disip kembali Januar angkat lagi biarak kirimkan kerekannya pukul di pukul saja kembali angkat lagi lalu sekali dengan baik angkat lagi jasa pasu satu pukulan Lutfi tidak bisa dipandung 7-16 lagi Lutfi tidak tahu sana konsentrasi Lutfi para klinik pula jumping set kembali yang sayang Lutfi itu sama kembali menikah
lari kecil ke belakang nomor punggung 3 yang punya golok ini, yang mempunyai golok kesehatan namanya siapa, panik benar lakukan sudah isi segini dengan baik, Wandi angkat lagi, Wandi tinggi-tinggi, Wandi kembali touch out pukulan Wandi 8-7 teknikal tim out yang pertama di babak kedua. Tentu konsentrasi dia, siapa yang akan ditujung, shooting sepeda, resip saja dengan baik, Tahri angkat lagi tinggi-tinggi, kini terpukul, kembali ke lagi, angkat lagi tinggi-tinggi. Ternyata pukulan sadar berangkat, tidak ada berkatan, belakang sana kembali mereka. Turun ke belakang nomor punggung 10 dari kotak kontak ini, Bang Tahri namanya. Konsentrasi pula, larat kiri cari berang jam kosong Bang Tahri. Jantung setiap hari keras, isi hari dengan baik badan, angkat di pusat kiri kongkrekannya. Amin keluar, ternyata pukulan Amin sekitar 3 cm, sangat tipis sekali. Lagi-lagi nomor punggung 10 di belakang, pamerin namanya konsentrasi pula. Putar-putar, jumping shot kembali. Keluar ternyata, apa? Hanya perlu ngomongin. 9 sama-sama kuat sama hebat, bukan berarti barang debat. Nomor punggung 1 di belakang sana, puting Rizky dari Tuhan, riset kembali dengan baik, angkasnya tinggi, pukul kembali, ada lagi dua di sana. Ternyata 4 kali 10-9, saling salib menyalip, saling tukung menikung, poin di babak yang kedua ini, 10-9 berbalik unggul kembali, Rizky lepas lah, Rizky kembali paham dengan baik, angkat lagi darah tinggi-tinggi, jangan lagi, kembali ke lagi dengan lima, angkat pokok sama, masing saling kembalikan, angkat mahali, kirimkan ke rekannya, pokok kembalikan, ternyata tidak bisa dibendung pukulan Bang Yanwar ini nomor punggung 12, tanggung datangkan dari mana yang pasti 8, bunuh bayaran juga. Sepuluh sama kembali poin berat di belakang konsentrasi puting setera risik kembali dengan baik angka lagi tinggi-tinggi jasan tinggi-tinggi ada lagi jasan kirimkan ke belakang kembali satu angka SNR Bandung ini atas kawannya Tektona berpunggung dua kembali di belakang daerah namanya setor SNR ini konsentrasi puting setera risik kembali dengan baik angkat lagi jasa tiga foto dadan kembali ke lagi menyentuh barang haram ternyata Bang Deret net namanya sehingga dihukum wasit tambah poin 12-10 ditarik keluar satan nomor punggung 2 masuk dan siapa dua namanya ini shooting shot saja risik kembali dengan baik angka saja tinggi-tinggi poin punggung 2 ternyata si tinggi ini 11-12 Pais Tupung Jung Galeno Nuburung Jung Nugelo lagi dua jasan jumping shooting ternyata Aris sudah lebar kacang angkat lagi tinggi pukul kembali berat tinggi angkat lagi dadah angkat lagi besan ke sana hebat kembali menikah poin di babak yang kedua ini masih nomor punggung 8 di belakang sana Jason namanya konsentrasi Jason puting set kembali keluar ada orang kita lagi melakukan kesalahan berturut-turut 2 kali 13-12 lagi-lagi dilewati satu angka sementara kembali pria Jason namanya puting set kembali keluar ternyata 13 sama nomor punggung 8 ke belakang Aang yang punya petir ini konsentrasi Aang petir larak lirik dia ya apa sudah risu kembali dengan baik angkat lagi tinggi-tinggi dari 4 ke 4 sangat sempurna pukulan Nuti ini dan kalian luar biasa 14-13 kembali ke lapangan Kodek Bedok beraksi kembali sama kuat sama dapat 14 sama dan
ada dua di belakang nomor punggung 12 yang dari jumping sepian dari si kembali dan mengambil tolong saja kalau nak kirim ke adik kembali masih ada di sana Bangri kirim ke lagi lagi tidak bisa menyeberangi 15-14 padahal gak ada makan di panggung udah bawa murah nomor punggung 11 di belakang sana puas puas. Nomor punggung sudah ada adalah kuasa yang tinggi datangnya angka lagi tinggi pun dikirimkan lagi daerah kerekannya. Pukul kembali lagi-lagi ditangkap masa Abang Fahri ini 16. Pertandingan Putri yang hari besoknya. Baris itu, mohon. Nama endingnya perebutan juara ketiga dan keempat Putri. Putra Putri, ya terima kasih. Sekali lagi kepada penonton kami beritahukan untuk hari besok Senin. Ada perebutan juara ketiga dan keempat Putra Putri. Nomor keempat transisi saja angkat lagi tinggi kirimkan lagi jasa ke siapa? Pukul kembali. Lepas di depan kaki Banggan kakak Batman. 17-15. Adik di belakang sana konsep. Barat pelik dia Adit, jumping slip saja Adit resip kembali yang lebih ngebel angkat lagi darah. Pukul kembali dia kapal, kembalikan lagi darah. Angkat tinggi-tinggi kintang ke belakang. Jati! Ternyata Lutfi ingat ke Adit, berarti Adit nak tepas undan. Bawa Adit. Apunten. Adit domba ya, tepas undan teman. Damir patut dengan Lutfi. Lutfi lakukan sudah Lutfi. Risi kembali dengan Malik Cercang. Angkat lagi tinggi-tinggi ke posisi tersebut. Lutfi kembali. Kenangan saya. Wendy namanya 19-15. Wendy Igilar. Kembali mandi lah sebabnya kan. Jumping shift kembali Lutfi. Sekali Lutfi. 16-19 turun ke belakang nomor punggung 3 yang mempunyai bola kesatuan ini siapa dia namanya konek bedog namanya konek bedog puting saja konek risik kembali dengan baik angka saja besok Rizky cara ngeliat cucing gak seru lah Rizky jam 11 seru lah tidak gantar jalan tunggu lagi karena saya punya juga urang seru lah. Lagi-lagi dia Pak Wendy puting sepeja Wendy Rusi kembali Fahri dengan balik angkat lagi tinggi Fahri buka perjalanan kembali ke lagi dan Batman angkat lagi tinggi tiga anak Fahri kembali Fahri kembali Fahri tidak bisa dikendung pukulan Bang Fahri ini 17-20 datangkan dari kota kudut sana yang sangat manis sesuai dengan orangnya kota Yogyakarta 17-20 konsentrasi Bang Fahri putar-putar sejenak jumping shot dia keras susu saja dalam dengan baik angkat lagi jasa kiri ke tolong masih Bang Fahri di belakang jumping shot Bang Fahri keras risik penyerangan dengan balik angkat lagi tinggi Rizky pukul sembilan belas dipati satu angka lagi untuk sama Lagi-lagi Bang Fahri di belakang sana bantul-bantul konsentrasi kembali Bang Fahri barat kiri tiang jumping shot kembali keras panjang ternyata yang mau disanyi bisa berin dan sesungguh asli nomor punggung 1 hitting sekuritas berisi kembali dengan baik kalau kirimkan lagi tiara Batman kembali beraksi memang jam-jam tidak ada buahnya ini 20-21 cukup kata tolohan boleh merebak yang kedua ini turun kalau kirimkan lagi tiara Batman kembali beraksi memang jam-jam tidak ada buahnya ini 20 jangan berada di belakang sana konsentrasi darah darah kudus 2 puting sepira risiko kembali dengan baik angka saja tinggi-tinggi wiyah
lebih balas ternyata kondong terbang dari mana ini manusia. Ini namanya Jantung sehingga perjelasan agaknya dipilih. Kirim lagi di arah kepada siapa? Yang bisa kembali ke sana sehingga yang berikutnya jalan akhirnya dipilih pilihnya kepada siapa? Bukul kembali jalan. Dan bantar berbunyi. Jadi tahan bom kerame. Besar di belakang sana. Konsentrasi floating sergasa resi kembali dengan baik jalan angka lebih tinggi tinggi daerah kiri yang belakang. Padahal keluar barisan kontra yang kurang begitu baik dari Jason. Tinggal poin 21-24 turun ke belakang. Siapa Aang Petir di sana konsentrasi Aang Petir puting sergasa resi kembali dengan baik angka lebih tinggi. Di balap yang kedua dimenangkan oleh Bandung Pekebon.